Halo guys, kembali lagi di channel aku. Aku mau ngasih tahu kalian cara ngedit lagi nih pakai CapCut ya. Bagi aku tuh CapCut simple gitu. Kalian tinggal klik project baru, pilih foto. Kita pakai foto yang background dulu. Mana ya? Background yang ini aja. Klik tambah. Kalian tinggal klik tambahkan audio. Extract. Pencet video yang tadi. Soundnya. Tinggal kalian buat aja deh. Sama fotonya. Kita pakai 8 dulu. Kita klik salin. Klik bagi. Kita klik bagi. Oke. Ini kita hapus. Nanti aku kasih durasi fotonya ya, guys. Yang lain kita hapus saja. Oke. Klik animasi combo. Pilih aja ini aku pakai yang 3 dimensi. Pakai yang ini aja. Terus ini kita pakai perbesar. Bandul dulu. Bandul 1. Perbesar 1.
Bandul 2. Perbesar 1. Bandul 1. Kita pakai perbesar 1 lagi. Mana ya? Tadi udah lewat nih. Bandul 1 lagi. Bandul 2. Perbesar 1. Bandul 1. Perbesar 1. Bandul 2. Perbesar 1. Bandul 1. Perbesar 1. Bandul 2. Oke. Ini kita pakai cermin. Selisih 1. Kita klik edit cermin. Animasi. Bukan ya. Edit cermin. 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 Cermin, 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 dah, ini dia. Ini kalau belum jelas ya. Oke, itu hasilnya. Sampai sini dulu video aku kali ini. Bye!